Hai guys, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat semua? Insya Allah kita senantiasa selalu sehat ya. Alhamdulillah. So, hari ini aku mau ajak teman-teman nih kuliner untuk di daerah Gading ya. Kuliner tapi ini beda banget. Kenapa? Karena pakai versi yang PPKM ya. Gimana sih serunya berkuliner ala PPKM? Karena kita tetap stay di mobil, kita tidak turun, tapi justru waiters yang menghampiri kita. Kita lihat ya, gimana keseruannya. Dengan adanya kebijakan PPKM, bukan berarti menyulutkan kreativitas kita, terutama untuk para pengusaha ya. Justru kita tuh dituntut untuk bisa berkreativitas. Bagaimana caranya bisnis tetap berjalan, perekonomian kita tetap berjalan dan sehat. Bisa menjadi ide yang luar biasa ya untuk kita, bagaimana perkulineran itu tetap bisa berjalan, tetap menjalankan prokes dengan baik. Kita ada pemeriksaan juga melalui suhu tubuh ya, lalu ada disediakan juga alat scan barcode untuk memilih menu apa saja yang kita inginkan dan kita butuhkan. Di sini peluang usaha ataupun bisnis tetap berkembang ya. So, begitu menariknya ya cara berkuliner seperti ini. Kita tetap stay di dalam mobil, tetap aman. Wow, luar biasa sekali. Semua kuliner ada di sini, dari makanan ringan hingga makanan berat. Buat teman-teman, silakan mau coba kuliner versi PPKM untuk bisa datang ke sini di Kelapa Gading. Di sulap tempat ini bisa menjadi tempat yang luar biasa. Makan di mobil kalau yang berkuah-kuah ya. Tapi saya kepengen banget nih sama soto Betawi. So, terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti vlog kami.
semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam perjalanan konten kami. Kami mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, comment, and share. Saya selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu ya.